ini challenge-nya sebenarnya tinggal satu. Cuman saya enggak tahu siapa yang disuapi ini. Disuapi. Siapa yang disuapi ini? Put sini, put. Panas, put. Satu mami ini. Sisa itu yang suap-suap. Itu kayaknya disuapi nah. Yang mana? Itu bapak-bapak. Bu, saya suap ki, Bu nah. Bapak yang ini, kalau bapak. Saya mau. Ya. Suap-suap. Yang mesra. Yang mesra ya. Ayo. Bismillah. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan challenge 9. Wah, kita ini mau ke MTC sebenarnya. Tapi kacin gitu. Terus yang keempat, ya, keempat apa? Yang keempat itu pria berbaju merah dengan bendera bundar. Itu yang payung. Berarti yang payung. Jadi tadi baterainya kita habis. Jadi ganti kamera. Jangan dibilang-bilang ganti kamera. Oke, jadi tadi itu kita kalah di terlalu rajin gitu. Iya betul. Yang menang ini, saya. Jadi kita itu tadi jatuh di pungut sampah kita telah karena kita terlalu Tapi kenapa tidak bisa lihat sampah bersihkan. Jadi karena kita terlalu rajin, sampai kita ambil itu semuanya yang ada di pondok pesantren lebih dari 16 dari lebih dari yang dikasih. Jadi kita kalah. Capek bosku. Wah, masih segar sekali ini bosku. Woi, ini paling semangat saya ndak. Apa-apa ya lah. Kita ini di Hotel Aston, kita mau makan siang, capek bro. Tadi kita lari-larian di anjungan, pulang balik di anjungan. Saatnya kita makan siang, lapar lah. Nggak lari-lari saja, saya biasa lapar, apalagi kalau lari-lari. Saatnya makan siang. Wih, saya tadi pagi nasi goreng. Iya, nasi goreng lagi. Bukan piring bro, baki. Boleh minta kak dulu? Beli gini deh. Mau foto bagaimana? Bentar gue, makan mau dulu. Fotonya sama aja. Jadi sarapan, makannya di depan. Sekarang makan siang di sampingnya. Aduh, gue nanti malam disuap bro. Sudah kenyang bro. Karena kita sudah kenyang, jadi kita siap bertempur kembali. Kita akan ke MTC. MTC Makassar Trade Center Masih. Kita ke sana. Meet and greet-nya si Kamila lah. Masa meet and greet-nya itu gak mungkin. Oke, kita ke MTC sekarang. Jadi kita sudah sampai di MTC. Ramenya luar biasa. Rame sekali. Para penunggunya Jessica Mila. Ini semua gara-gara Jessica Mila ini. Jadi full begini. Karena kita terlalu penuh di bawah, jadi kita lebih baik naik saja. Kita ngadem ya? Iya, ngadem. Kita ngadem. Iya, saya juga kek. Siap. Iya. Halo. Jadi Jessica Mila itu lagi meet and greet di bawah di lantai 1. Kita menunggu daripada kita bikin penuh-penuh saja.
stage-nya Jessica Mila, mending kita menunggu di sini. Kita sambil pokoknya ini tim Smart Friend tahu sekali nih kalau saya suka sekali makan-makan ini. Dari tadi itu saya dikasih makan-makan. Ini adalah acara puncak Smart Trip hari ini. Setelah kita pagi tadi di Pantai Losari, kita challenge ke MTC, kita meet and greet-nya Jessica Mila. Kemudian yang terakhir ini tadi kita outbound di Akarena dan akhirnya ditutup dengan makan malam dan sunsetan di sini. Seperti di video awal tadi, saya tuh bilang kalau bakal ada bintang tamu yang saya temenin ini. Dan ini orang spesialnya, sudah di samping saya. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu dengan Jessica Mila langsung. Aduh, saya grogi nih. Dari tadi pagi kan ketemu udah. Anggap aja baru aja. Iya, benar-benar. Kita tadi seharian jalan-jalan ya? Iya. Jalan ke mana? Ke... makan di hologram. Makan di hologram. Habis itu kita ke Pantai Lokasari. Pantai Losari. Pantai Losari. Terus habis itu kita makan lagi di Hotel Aston. Terus habis itu kita ke MTC Karebosi. Terus habis itu kita main outbound di Akarena. Makarena. Hei, Makarena. Ini kota keberapa yang sudah, maksudnya dalam Smart Trip? Smart Trip ini kota kelima. Kota kelima? Iya, Pak. Bandung. Medan. Jogja. Semarang, Jogja. Ya. Ini Makassar. Kelima. Oh, benar. Kelima. Walaupun kelima, tapi gimana kesannya di Makassar? Mulai orang-orangnya dulu deh. Orang-orangnya seru-seru banget. Seru-seru. Menyenangkan. Semuanya ramah-ramah. Alhamdulillah. Terus. Ya apalagi ya. Ya pokoknya hari ini seneng banget sih bisa ketemu. Makanannya enak-enak. Cuman yang aku sebel tuh kita tuh kayak datang ke restoran-restoran yang terlalu modern tuh sampai kayak nggak ada makanannya kayak tadi. Tapi untungnya aku minta dibeliin Coto Makassar. Cuma kalau tadi aku nggak minta dibeliin tuh di restoran yang kita datengin tuh nggak ada. Padahal aku tuh pengen banget. Emang kalau Coto Makassar itu pasti ke kayak warung-warung gitu. Kalau sih kalau di Jakarta warteg gitu. Iya. Cuman tapi tadi restoran yang kita datengin juga makanannya enak-enak sih. Enak. Cuman ya modern aja. Modern yang terlalu aja. Western gitulah gayanya. Oh iya. Palu basah? Belum. Palu basah belum. Belum. Belum ya. Oh tapi udah ada udah di kamar, ada. Udah siap, tinggal dicobain. Tadi mesti nyobain juga ini, pisang epe, ya. Pisang hijau, terus banyak ya. Konro. Aduh enak banget tuh konro, aku tahu banget lagi pasti. Berarti enak. harus ada kunjungan selanjutnya nih? Harus. Ini yang pertama kan ya? Ini yang pertama. Semoga nanti kalau misalnya ada roadshow promo film, ada ke Makassar ya. Amin. Sekarang lagi syuting film? Syuting film Mata Batin 2. Tungguin ya. Semoga ada roadshow-nya ke Makassar ya. Iya. Kita mungkin tidak terlalu panjang ya. Karena ini sudah larut malam. Dan saya tahu kita tadi sudah seharian kita sama-sama capek ya. Iya. Cuman ini semangat sekali ya. Saya semangat karena saya harus semangat. Jangan lupa pakai Smart Friend. Bener. Super 4G Unlimited itu paketnya hanya 60.000. Terus kalian bisa internetan sepuasnya, bisa dipakai di handphone apapun. Tuh, ya kan? Iya benar. Tapi juga tadi udah pakai Smart Friend. Tadi di MTC lancar, di Akarena lancar. Pokoknya
di semua sudut kota Makassar itu sudah 4G. Tuh. Jadi harus pakai smartphone. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan aku juga punya YouTube channel. Oh, jadi boleh. Boleh loh dilihat. Boleh. Namanya? Namanya Jessica Mila. Jessica Mila. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini terima kasih Jessica. Thank Mila you. Ya. Semoga besok-besok bisa ketemu lagi. Amin. Oke. Okay. Jangan lupa di komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.